Libur pergantian tahun baru Hijriah dan akhir pekan, jalur wisata di kawasan Puncak mengalami kemacetan panjang mulai dari ruas tol Jagorawi hingga menuju kawasan Puncak. Di jalur tol Jagorawi, kemacetan mencapai lebih dari 10 km. Kemacetan panjang ini sudah terjadi di jalur keluar tol Jagorawi. Ribuan kendaraan mengantri keluar tol dari kilometer 38 hingga gerbang tol Ciawi kilometer 45. Kemacetan bahkan terus berlanjut hingga kilometer 48. Akibatnya para pengguna jalan pun membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk mencapai kawasan Simpang Gadok. Untuk mengantisipasi kemacetan lebih parah, petugas lalu lintas Polres Bogor memberlakukan sistem satu jalur menuju kawasan Puncak. Pak, dengan tertahan lama gini gimana Pak? Ya gini artinya harus dibikin jalan layang. Ya. Menarik buat investasi.